Assalamualaikum teman-teman. Sore ini kita akan melihat-lihat bagaimana suasana di Jalan Teuku Panglima Nyak Makam, Banda Aceh. Sudah bagus kita. Dan ada Pak Wali. Suri mana kan gue mah? Enggak. Ah, mana kan? Bingung deh Bang. Apa di sini ya? Ya ini apa ya? Kita mau mampir ini Bang. Kopi ya? Gue lagi bayar banyak Bang. Ke kerapnya macam, ha? Nah jenis toke, nah jenis karang ya atau bote bunga kerapnya bunga. Ini apa nanya? Ini kerapnya rimu, ini kerapnya rimu. Macam, ya, aduh, gak lagi bang. Ini 2 kilo sion, harga 250. Ini udah, ini udah dulu. Ini karena apa aja, ini harga aja 800 ribu. Ini apa yang bayar? Nyo kerapai we. Untuk hari 2 kilo sih on. Surai bang, murah-murah deh bang. Surai mau membelah ribet bang, asli surai bang. Ikan belana kena, katanya itu belana. Kadra, bahasa Aceh. Kadra. Jadi ji bermain ji memang di laut na, di kerung na yang kena. Ya, koi pasir. Nyong koi nyong lompat ji, tiga lompat, sama lagi yang mulu ji. Segaran dijamin bang? Dijamin. Ikan paling segar. Po jam 3 diangkat no. Siap mancing jam 3. Kita ambil jam 4. Segar karena. Anda rasa? Siap pancingan atau dari laut? Siap pancing. Di mana? Ini, laut. Di Lambada. Lambada lu. Lampin yang betul salah. Agak rak tu je bang. Merah hangat ni bang. Besar lah. Ya, isang. Rakang sama isang lah. Ini yang harus kita bersihkan ya. Ikanan dah terlalu besar. Nah yang raya 15 minit je bang. Nah, yang buat express je, dia tak ada. Tukar untuk menggantikan jeruk nipis asam. Garam ya bang. Kita golong. Itu bayam-bayam bang. Nah, kalau di Aceh emang kebanyakan nggak banyak yang orang mau. Tapi kalau emang di Jepang, ini diutamakan yang paling ini mahal ikan yang di Jepang.
Ini kalau hidup makannya 1,5 juta bisa per ekor sebesarnya, Bang. Jepang. Paling termahal ikan nih, Bang. Nah, kalau di Aceh memang kamu orangnya makannya mentah di Jepang. Emang pernah kerja di Jepang ya? Enggak, Bang. Cuman kita memang tahu ini ikan yang termahal di Jepang. Nah, ini bayam-bayam nih, Bang. Karena dia bermainnya di karang juga, Den. Nah, dagingnya halus. Halus dia dagingnya nih, Bang. Hampir sama dengan daging kerapu Jepang nih, Bang. Sedikit. Ya, sabut. Nah, ini dia dari Bang. Dagingnya cantik ya. Kalau di Jepang dia di slab, dipotong kecil-kecil. Jadi makan dengan minyak atau dengan wen, sashimi. Dia seperti makan kayak ikan salmon. Ini lah ikan Jepang. Kalau itu dia paling mahal ya, Bang. Di Aceh aja nggak kebanyakan orang nggak makan. Padahal ini yang paling banyak vitaminnya. Oh, apa? Kerapu cabang nih, Bang. Berapa per ekor? Ini per ekor 60 kita main-main, Bang. 60. Oke. Karena 60.000 kita jual. Nah, kita kalau udah hijin, udah bersih, jadi orang makan deh enak kalau puasa, kan. Kakap warna merah. Oh, 85, Bang. Beratnya 1,5 kilo nih, Bang. Bermain malam ya, wajar nggak nandu. Lagi dong ya, Bang? Mancing malam nih. Ya, Bang. Oke. Dan tepat di samping ikan bakar, ada gerai tahu Bang Agam yang sudah sangat legend sejak tahun 1960.
kecap, kacang, bumbu kacang. Jalan ini memang selalu ramai pada saat sore hari, dan ada banyak aneka jajanan yang bisa dibawa pulang di sini. Es teler. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.